Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan Mas Soleh ya di channel YouTube-nya Muhammad Soleh, di channel Mas Soleh. Pada kesempatan kali ini Mas Soleh sedang silaturahmi lagi ke Pulbis PO Bayolong Bersada yang berada di Cilangkap, Cipayung. Nih Mas Soleh lagi sore hari ini lagi main ya. Di sini bis alhamdulillah ada yang jalan teman-teman ya. Di sana jalan raya depan full ramai karena masih situasi lebaran ya. H+2 lebaran. Yuk kita lihat tuh teman-teman ada bis apa aja di full. Di sini banyak jajaran elf-elf teman-teman ya. Elf-elf yang rute Cilengsi, Kampung Melayu, ada yang Perpal juga ya. Wah ini Mbois teman-teman. Mbois PHP. Peleknya emas warnanya. Di sana yang waktu itu tragedi sudah rapi teman-teman ya. Yang waktu itu ada tragedi elfnya sudah rapi. Sudah rampung perbaikannya ya. Di sana terdapat bisnya Padi Pujiono ya. Padi Pujiono lagi libur teman-teman. Mudik katanya pulang kampung. Inilah suasana sore hari ini di pool teman-teman ya. Di situ ada Transjakarta ya, alhamdulillah sudah ada plat nomornya, tinggal persiapan. Mungkin berkas-berkas yang lainnya ya. Di sana ada mobil Pak Bos ya. Mobil bapak pemilik pool ini, pool Bayolong Bersada. Ada yang Perpal. Ini Transjakarta teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tahu ini tiang-tiang pilarnya itu bekas sasis bus teman-teman ya. Sasis bus yang dipotong seperti ini. Ini dijadikan pilar-pilar ya, seperti itu ya. Itu pilar-pilar sasis bus teman-teman ya. Nah, ini kan sasis-sasis yang sudah terpotong karena sudah tua. Nah, ini tuh ada nepel-nepelnya, kalau didekatkan itu entah itu nepel rem atau apa ya, jalur-jalurnya masih pada ada ya. Nah itu digunakan untuk tiang pilar. Nah salah satunya ini ya reparasi bengkel. Kita lihat tuh itu elf unitnya sedang melakukan perbaikan. Karena kondisi masih libur lebaran, mungkin masih pada cuti teman-teman. Kondisinya seperti ini teman-teman, perbaikan. Nah, dalam-dalamannya, perkabelannya seperti itu ya. Ini mesin teman-teman ya, bawahnya ya. Bawahnya mesin ini. Hidup ini ya nanti ya. Di starter dihidupkan kembali, hidup. Itu ada speedometer, ada panel-panel AC, ada hazard semuanya ya.
sedang dilakukan perbaikan. OTW ganteng, OTW boys. Ini ada kursi-kursi. Oh, ada meong bobo di sana. Ini kursi-kursi XBHP yang bus besar, teman-teman. Nanti akan dirakit kembali, teman-teman ya. Ada booster rem semuanya ya. Kaca-kaca sealnya, sealer-sealer lagi dipasang. Oke teman-teman, cukup sekian ya situasi sore hari ini di pool bis BHP. Ada armada yang pada perpal. Kurang lebihnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua terhibur. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya channel YouTube Mas Soleh. Matur nuwun.